rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba. Pemirsa channel Al-Qais yang dirahmati Allah, sebagai muslim kita gembira datangnya bulan Ramadan yang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun puasa Ramadan tidak mudah dilakukannya, nyatanya banyak orang-orang yang tidak melakukannya. Hanya orang-orang beriman saja yang bisa melakukannya. Sebagaimana surah Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi, berpuasa Ramadan hanya bagi orang-orang beriman saja agar menjadikan kita bertakwa. Teman-temanku yang hebat, puasa Ramadan di masa sekarang ini sulit untuk dilakukan dan penuh perjuangan untuk melakukannya. Kenapa? Karena puasa tidak saja menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan amarah, hawa nafsu, menahan untuk tidak menggunjing orang lain dan bermaksiat lainnya. Teman-teman yang hebat, bila kita mau taat sama Allah Subhanahu wa taala dengan puasa Ramadan, yaitu menahan haus dan lapar seharian mampu, bahkan dengan ikhlas melaksanakannya, tentu akan diikuti juga dengan taat aturan Allah yang lain, seperti menutup aurat, menjaga lisan, berakhlak yang baik kepada orang tua dan sebagainya. Bagaimana teman-teman? Sudah menutup aurat belum? Hah? Belum? Sudah menjaga lisan belum? Apa? Belum? Sudah berakhlak baik kepada orang tua belum? Apa? Belum? Ayo kita di bulan Ramadan ini berjuang untuk memperbaiki diri dengan selalu menjaga iman kita dan mempertebal takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhir Ramadan ini kita mendapat gelar la'allakum tattaqun. Amin. Demikian bunga mawar harum mewangi, terus berupaya memperbaiki diri. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.